Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan RIP versi 1 dengan topologi yang seperti bisa terlihat pada layar. Terdapat 2 buah PC, 4 router, dan 8 switch dalam topologi ini. Saya akan mengkonfigurasi PC 0 agar bisa terhubung dengan PC 1. Di sini ada PC 0 yang sudah mempunyai IP 172.16.1.100 dan PC 2 PC atau PC 1 mempunyai IP 172.16.9.200. Baik, saya akan mengkonfigurasi router A. Kita masuk ke interface FA0. Berikan IP-nya. Dengan subnetting 24 atau 255, 255, 255, 0. Dan dihidupkan. No shut. Kemudian ke interface FA10. Masukkan IP-nya. Dan berikan juga subnetting-nya. Dan dihidupkan. Kemudian interface SE20. SE20 adalah yang terhubung antara router dengan router. Kita balikkan IP-nya. Dan dihidupkan. Kemudian kita beralih ke router B. Masuk ke interface SE20. Berikan IP-nya. Dan juga jangan lupa berikan subnetting-nya. Hidupkan. Kemudian masuk ke interface FA0. Berikan IP-nya.
kemudian masuk ke interface FA10. Berikan IP-nya juga. Kemudian masuk ke interface untuk router B dengan router C. Dan berikan IP-nya. Begitu juga akan dilakukan pada router C dan router D. Saya akan memasukkan IP pada setiap router. Kemudian kita masukkan lagi IP untuk router C dengan router D.
selesai, kemudian kita beralih ke router B. Masuk ke interface untuk router C dengan router D. Kemudian setelah kita masukkan semua IP, kita bisa melihat IP apa saja yang telah aktif. IP root. Maka akan kita lihat IP-IP apa saja yang akan connect pada jaringan ini. Kemudian kita akan mengkonfigurasi RIP versi 1. Seperti yang kita ketahui, RIP versi 1 hampir sama dengan RIP versi 2. Tetapi kali ini ya, saya akan menjelaskan mengenai RIP 1. RIP mengirimkan update routing pada interface fast Ethernet atau interface yang terhubung ke network client, karena router tidak tahu bahwa di sana tidak ada router lain yang terhubung pada network. Protokol routing mengkomunikasikan prefix network antar router, bukan antara router dan host. Jika tidak ada router lain dalam network, proses RIP dapat di-disable pada interface yang terhubung ke network tersebut menggunakan perintah passive interface. Di bawah proses routing RIP, mengkonfigurasi suatu interface sebagai passive mencegah RIP mengadvertise tabel routing ke interface tersebut. Tetapi prefix network yang diberikan pada interface tersebut tetap di-advertise oleh RIP ke interface-interface non-passive. Jadi kali ini saya akan menggunakan passive interface. Kita buka CLI pada router A. Kita masuk ke router RIP.
kemudian ketikkan pasif interface FA00. Lakukan juga pada interface FA10. Kemudian beri network. Setelah itu, kita masuk ke router B. Kita lakukan juga hal yang serupa pada router A. Kita masuk ke router RIP, kemudian pasif interface. Kemudian beri network. Lakukan hal yang serupa pada router C dan router D. Kemudian kita akan melihat IP root. Kita melakukan show IP root. Maka kita akan mengetahui IP mana saja yang telah terhubung pada topologi ini. Kita akan melihat bagaimana apakah PC 0 dengan PC 1 dapat terhubung dan dapat mengirim.
pilot. Kita ulang kembali. Sukses. Percobaan pertama, kenapa pilot? Karena PC 0 dan PC 1 masih mencari mana-mana saja yang terhubung. Bisa dibilang tester. Kemudian pada percobaan kedua, setelah PC 0 dan PC 1 saling mengetahui, maka pengiriman telah berhasil. Baiklah, sekian penjelasan mengenai RIP 1. Terima kasih.